moto pun. Ha. Kejalah dia memang aktif. Okey, geng, selamat pagi. So, pagi ni kita ronda-ronda di kawasan hutan. So, kita dah sampai di parit, geng. Itu parit. Kita ronda-ronda untuk mencari spot dan mencari tapak perkemahan nanti, geng. So, di sini agak jalan dia agak ekstrim. Sebab di sini pun dah ada kesan orang mancing. Mancing ikan limbat. So, kita terpaksa pergi ke satu spot ni. Satu spot ni memang jauh. So, kalau nak kita pergi pun pergi sekali lah. Siap-siap terus jalan pergi sana. Sebab dia memang jauh. Di sana spot spot kebun sayur, geng. Spot kebun sayur. So, limbat pun ada kat sana. So, nanti tunggu kita dah ready, baru kita akan gerak ke sana, geng. Ya, okay? So, joran buluh saya pun dah siap. Kita tunggu hari saja. Tunggu hari sesuai, baru kita akan gerak, geng. Okay? Anda tengok saya punya joran buluh ataupun tajur buluh yang saya buat tadi. Saya dah buat lama dah tu. Sebelum cari spot ni lah, saya buat dulu, lepas tu baru saya cari spot untuk kita mancing limbat ataupun megam ikan limbat. So, kita akan bawa joran tu dan mencuba kekuatan joran tu. Adakah ikan besar-besar kita boleh naik ataupun kompau. So, kita tunggu di hari yang akan datang, okey. Lagi satu, kita akan tunggu bulan jelup ataupun bulan gelap. Sebab kalau bulan terang ni ikan limbat memang tak makan. Sebab tak tahu sebab apa.
Tapi memang tak makan lah. Makan dia memang susah. Ada pun seekor, dua, macam tu saja. So kita tunggu bulan gelap, baru kita akan kerak ke lokasi, geng. Okay, mantap, geng. Thank you.